Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GTV Family. Nah di sini kita lanjut bermain Mobile Legend Adventure dan kali ini kita mau lanjut gacha guys ya. Kemarin sempat saya mau ngomong mau gacha Lunomancy, tapi agak kelupaan. Ini untuk power up hero-hero yang kita andalin aja guys ya. Jadi kita gas aja, nggak pakai lama guys, langsung dua kali zong guys. Oke, dapat one oke. Gas aja, nanti bawa kita upgrade ya. Oke, dapat SAR. Ini SAR kita mungkin gak upgrade kali ini guys ya, karena SAR ini kan event berikutnya Chrono Arena itu ada ini ya. Chrono Arena tuh ada apa namanya, ada SAR ya. Jadi SAR nya yang kedua itu bisa awaken. Jadi kita gak makan dulu kartunya guys ya, gak kasih update, di upgrade ya. Kita siapkan untuk SAR kedua biar langsung full overlay guys. Oke, dapat Morpheus sama si Krista tadi ya. Oke, kasih tadi juga dapat Oberon ya. Oke, dapat SAR lagi, nice. Oke, kita gacha kasih habis ya ya, biar bonusnya tuh nambah guys ya. Ini stok bonusnya ini sudah berkurang ya. Oke, dapat Toki. Dapat one-one-nya banyak ya, udah 3 atau 4 tadi one-one. Oke, dapat ice akhirnya ya, lama sudah dapat ice. Oke, dapat star lagi. Oke, dapat mecha. Oke, oh dapat one-one lagi, dapat Toki. Dapat SAR. SAR-nya kayaknya sudah lengkap nih guys. Dapat Oberon lagi. Dapat Rista, nice. Dapat Rista lagi. Oke. Ini double-double enggak apa-apa guys ya. Biarin aja guys, karena kita butuhnya banyak banget ini untuk upgrade ke level 4 tuh banyak banget guys. Dapat one-one-nya banyak ya, sama SAR gak banyak nih, lumayan. Dapat Oberon lagi. Oke, sudah selesai, kita coba recycle dulu ya, kita bisa dapat banyak. Ada lagi guys, masih ada 4 kali ya, 3 kali. Morpheus ya. Morpheus bagus enggak? Morpheus lumayan lah ya guys ya, lumayan ya. Oke. Kita lanjut ke hero-heronya tadi ya. Pertama-tama tuh si Oberon dulu guys, karena jadi damage dealer ya utama guys ya. Di sini ini sudah agility aja guys ya. Ini agility biar cepat ya guys ya, biar cepat beraksi gitu. Wey, langsung aja guys. Nah, sudah level 4 mentok, sisa crit resistance ya, daya tahannya ini dodge ya, daya tahannya lagi ya, tinggal daya tahan. Kalau ini agility-nya biar makin cepat ya. Lalu tadi SAR kita biarkan dulu ya. People repent. Ini ada banyak juga ini SAR. Lengkap guys ya, langsung lengkap ini SAR kedua, langsung full orle, mantap. Lalu Toki. Oke, crit rate-nya guys, kita lihat. Crit rate-nya kasih naik guys ya. Jadi crit rate-nya ini sudah mentok ini guys si Toki. Woi, mantap guys ya, woi. Lalu ini apa nih? Damage reduce, ini daya tahan juga guys ya, daya tahan kita tambahin aja damage reduce guys ya. Kalau dodge kurang deh, damage reduce aja dah. Damage reduce biar dia nggak gampang mati gitu ya. Oke, lanjut Morpheus ya. You forgot Morpheus. We met in your dreams before. Oke, Morpheus ini apa ya? Damage reduce, crit rate. Dia nggak punya damage sebenarnya damage. Oke, berarti kita
Damage-nya nggak ada hero ini, guys. Jadi kita ambil ini aja, guys. Sudah di level sini ya. Oke, kita ambil HP aja, guys, ya. Biar makin tanky deh. Oh, bisa, guys. Biar nggak gampang mati nih hero, guys, ya. Ini hero bagus sih. Lalu siapa ya? Oke. Kita di order dapat Akashic ya. Akashic. Apa itu? Oh, itu guys ya. Honor Arena sudah close ya. Ini nambah damage reduce, nambah. Oke, jadi enggak punya damage juga ini, damage reduce supaya enggak gampang mati lah ya. Oke, supaya enggak gampang mati. Kita taruh di damage reduce, guys. Nah, lumayan. Lalu Luno ya, ada dapat Luno ya. Ice ya, pasti Ice ya, ada dapatnya Ice. Mana Ice? Oh, tadi ada dapat satu kalau nggak salah Ice ini. Ice ini bisa diupdate kah? Cuma satu beneran guys ya, satu doang. Kok satu doang ini, damage reduce sama dodge, damage reduce. Nanti dulu deh guys ya. Ini Ice ini sudah susah mati sih sebenarnya. Kita butuh crit rate aja lagi biar biar musuhnya cepat melayang gitu ya. Aduh, hero siapa lagi ya kita dapat-dapat tadi ya? Coba kita lihat dulu wishlist yang tadi. Toki sudah. Oh, Rista guys. Rista, Luno. Oh, Rista sama Wanwan. Dapat banyak tadi. Rista sama Wanwan. Oke, Rista ini resistance, damage increase. Ini rata ya guys ya, ini semua bagus ini hero ini. Attack, dia punya attack juga ya. Oh, ada banyak guys ya. Gas ya guys, rata ya guys. Oke, masih rata jadi hero guys. Oke, ini damage increase boleh lah. Mungkin resistance juga boleh lah. Mana-mana ya sih guys ya. Ini hero bagus juga nih. Oke. Lalu tadi Wanwan ya sih, wih, Wanwan utama dong. Wanwan kedua sudah boleh. Wanwan utama kita kasih guys. Biar Wanwan utama nih makin pedih guys ya. Loh, damage increase sama attack. Oh mantap guys. Kita kasih naik dulu nih damage increase. Dapat banyak, dapat 6. Wow, lumayan. Oke, di sini kita kasih sini. Oke. Lalu di damage increase aja. Oke, satunya tuh di sini aja lah ya. Ini biar dia enggak gampang mati ya. Pakai aja dulu. Ah, mantap. Lalu hero mana lagi ya? Hero mana lagi? Mecha, Akashic, Sarsar sudah, Ice sudah, Lunok sama Mecha guys ya, yang belum kita cek. Lunok. Dreams know you better than you know yourself. Lunok. Oke, attack dulu. Wah, nggak cukup. Pun nggak cukup guys ya. Mecha. I came to adventure and to win. Mecha ini damage increase ya, sama attack. Attack aja dulu guys. Ada mas, cocok. Oke, ya sudah begitu. Begitu aja guys untuk kali ini videonya. Kita coba bet dulu ya, ini kan satu jam terakhir ya, bet dulu guys ya, atau ada perubahan. Oke, sudah saya bet ya. Ini saya pilih karena power-powernya aja guys ya, biar nggak mikir. Tapi simbolonnya hebat juga guys ya, bisa menggagalkan saya berkali-kali guys. Kalah terus saya bet ya gara-gara dia nih. Hebat banget guys ya. Tapi ini King Hydra ini strong ya guys. Oke, ini kita masih pakai yang si edit ya. Mudah-mudahan masih berjaya editnya.
Okay. Ini bahaya nih ya juga ya. Dia ada pakai ini guys, pakai aminya. Wow, ngeri juga nih. Ada aminya, aminya ini sakit juga nih guys, berbahaya. Ya musuh ya, pakai aminya dan pakai apa nih, toki ya. Menarik guys, seru nih. Terakhir guys, full pink ya, mantap juga ini ya. Okay. Wih, apakah kita menang? Ya semoga aja guys ya, semoga. Ini Oberonnya saya kurang tahu apakah sanggup menahan aminya itu, ngeri juga tuh aminya ya. Oberon kalau tidak salah kan dorong kalau tidak salah itu ya, wih bahaya juga. Kita lihatlah ya bagaimana itu, apakah menang, apakah kalah ya. Kita serahkan sama Moontoon untuk mengadukannya guys ya. Oke, jika kalian suka dengan videonya, please tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share tentunya, subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.